Cing di IMX. IMX 2022. Iya. Terus Pram Bintang. Oh iya nih, nih. Yes, go home, balik lagi di Sekutu Motif. Gila, sekarang kita berada di IMX. OLX Auto CMX 2022. Ini dengan partner gue nih, Andre Sekut. Andre, yang berbeda dari IMX kali ini apa, Andre? Banyak banget sih. Yang pasti diskonnya gila-gilaan sampai dengan 80%. Oh, yeah. Terus eksklusif rilisnya juga gila-gilaan, termasuk produk lu. Tutup Yui. Bastard sama Muklai. Sama Muklai nih. Ini eksklusif launching di IMX 2022. Iya. Terus Prang Bintang. Oh iya nih, nih. Avanza listrik. Ada Avanza listrik sih, punyanya Atta Halilintar. Iya, Gading, Audi, Andre. Andre, BMW-nya dipotong-potong. BMW jadi hatchback. Iya, Raffi pakai BMW juga, Uya. BMW 30, Uya Miata. Miata. Gila-gilaan juga itu. Oh, Miata acak dipotong-potong. Gila, gila, gila. Ini akan ada pemenangnya nih mereka? Ini ada pemenangnya memperebutkan piala ketua MPR, hadiahnya 1 miliar. Wanjir! Serius, Uji? Makanya gila-gilaan, hadiahnya 1M. Hadiah 1M? Iya, 1M. Gila, 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 gila. Nah, jurinya siapa aja deh? Jurinya Rifat Sungkar, Fitra Eri, terus ada dari NMAA, Edi sama Erwin. Oke. Gitu. Oke, jadi besok diumumin nih? Besok diumumin, sama ada kurasi, ini udah dikurasi dari 700-an mobil, ada 50 mobil terbaik sekarang di display di sini. Oke. Ada 50 mobil terbaik, mereka juga memperebutkan The Ultimate. Ini lagi dijuriin juga sama kurator yang dari Amerika, dari Jepang itu. Nah, dan ada Liberty Walk ya? Ya, Liberty Walk juga buka boot, dia bawa dua mobil, Aventador sama R35. Anjing, gila, 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 gila. Terus, dan lebih ini ya, lebih variatif mungkin ya, sekarang ya? Variatif. Terus kita juga ada super giveaway mobil buat yang datang. Oh iya, ini, ini. Super Subaru. Giveaway mobil, Subaru, buat yang datang on the spot. Terus, hampir setiap jam kita, si undian itu kita undi. Jadi dapat air suspension, dapat velg roti form, hampir tiap jam. Hampir tiap jam ya? Nanti puncaknya baru dapat Subaru. Gitu. Dan tiket ini yang sekarang dimasukin lagi buat besok. Jadi yang sekarang belum dapat, besok bisa datang lagi, bisa kemungkinan dapat. Kalau yang Kijang? Yang Kijang tuh online, masuk di website. Online. Jadi buat mereka yang dari luar kota, pengen dapat juga giveaway, masuk online. InnovaSuperGiveaway.com, tinggal sign in, nanti kita undi juga online. Gila, 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 gila. Gitu. Jadi penasaran gue menang siapa kira-kira besok ya? Mudah-mudahan subscriber lu nih. Iya. Dapat ini, dapat. Kalau yang datang dapat Subaru. Kalau online dapat Kijang. Iya, Innova. Dapat Kijang. Ini 2 hari deh. 2 hari. 1 dan 2 Oktober. Dan kemarin enggak berhenti IMX juga ngadain online 2 kali ya. Iya. Pas pandemi hajar tuh. 2021. Oh, itu membludak banget tuh. Iya, online. Yang ngunjung tuh. Lebih banyak dibandingin yang datang offline. Soalnya se-Indonesia 4% overseas. 4% overseas. 5% overseas. Gokil. Sekarang ada online-nya sih, Dek. Sekarang besok buat undian aja. Kita tayangin nanti di YouTube-nya NMA TV. Kita streamingin di YouTube. Buat yang kan ada yang ikut undian online. Yeah. Kalau mereka mau lihat tinggal nonton di YouTube nanti besok jam 7 malam. Iya. Yeah. Kita lihat besok deh ya. Wih, wih. Tunggu. Gue udah lama gak ketemu dia. Kok lu kurus banget sih? Iya dong, jadi atletis. Enggak. Lu dietnya gimana, Cik? Lari pagi 5 kilo sehari. Enggak, lu pasti kayak Surya ya, suntik-suntik gitu ya. Suntikan beda. Bener kan? Beda, suntikannya beda. Oh, beda. Beda. Suaranya gede. Cik, udah lama gak ketemu dia, tiba-tiba. Asik kan? Gila, langsung pakai baju M lagi. Gila. Tapi om segera dong. Iya kan? Segera dong, iya. Ini. Tinggal gue nih. Lu makin gede. Iya nih, parah. Gue naik 10 kilo cuy. Tuh gue bagi tips sih. Enggak, tips paling utama deh buat gue deh, kasih tahu apa? Makan sehari 1 kali. Hah, yang bener loh. Iya, makan siang aja. Pagi enggak, malam buah. Dah, buah sampai kenyang, buah aja. Berapa lama nih begini? Jangan durian. Ya jangan durian, ribet. Cepedak boleh, cepedak. Ya. Ini berapa lama nih om, segini om? Gue hilang, gue dari dulu kan 94, sekarang 78. Anjing! Wow. Itu, wow. Gue masih ngejar sampai 75. Wah, gokil. Gila. Gila, iya nih. Ini perut bir. Ini kayaknya gue yang dulu nih ya. Ini kayaknya gue sekarang lu yang dulu ya. Iya. Ini berapa berat sekarang? Sekarang gue 90, men. Dikit lagi 94 ya. Iya. 10 kilo lagi. Iya, tapi kayak bukan dia loh, kayak bukan nama bir nih. Iya, lu gak biasa aja ngeliat. Mungkin orang yang lain isinya kali. Lu bukan lu kali nih? Gua. Oh iya. Soalnya kita terakhir ketemu lu masih 90 kan? Iya, 90.
kan ya. Gila gila gue gila. Turunin. Salut omong. Itu sama aja. Iya, siap Om. Siap Om. Thank you Om. Deh. Tuh, pokoknya kita muter-muter deh. Thank you deh. Siap, thank you. Gua mau muter-muter dulu deh. Ya. Sukses buat IMX dan sukses buat Turbo Bastard Wheel. Sekut. Dan ini adalah Om Jibek, salah satu di call master di Bandung. Ayo gak? Tukang stiker. Yoi. Jibek ini Om Jibek, kalau lihat Instagramnya tuh banyak masangin mobil-mobil yang biasa menjadi culture nih. Hanya gara-gara di call doang. Gokil Om Jibek. Yoi, Om Pelek kalah juga. Jadi di Bandung, kita belum pernah ketemu loh di Bandung ya kemarin Om ya? Kemarin kan gua ketemu tempat Deki, tahunya baru saya pulang Mas datang. Oh, Om Jibek datang kemarin? Iya, kan lagi launching Deki tuh. Oh, yang pas pagi-paginya ya? Oh iya, saya siangnya datang. Iya, siang ya ketemu. Nanti kita main dong ke sana ya? Oh, boleh. Iya. Kira kemarin yang mau ke BKL tau ini. Iya, pengen masang-masang apalah nantilah. Iya. Om Jibek, thank you Om Jibek ya. Iya. Oke. Okay. Sihat-sihat buat Om Jibek nih. Sukses terus ya. Selalu culture. Turbonya keren. Wih, thank you Om ya. Siap Om. Nanti kita pakein ya. Iya. Nah, sekarang kita melihat mobil ini ya, mobilnya Atta nih. Ini Avanza jadi listrik. Bisa nyala gak sih, Om? Nyalain ya? Wow, tuh, lihat tuh. Ini diganti listrik, Om. Baterai di sini? Baterai di depan, mesinnya di dalam. Oh, oke. Okay. Baterai posisi tetap masih di mesin. Iya. Ini berapa lama pekerjaan nih? Pengerjaan total atau mesin aja nih? Total semua? Total. Nah, kalau total sebenarnya waktu gue bikin tuh, itu kurang lebih berkisar 2 bulan. Iya. Yeah. Dari perubahan si body, perubahan lampu, perubahan mesin, audio, interior, dan lainnya. Air suspension semua kurang lebih 2 bulan. 2 bulan anjing, 2 bulan jadi gini? 2 bulan. Iya, cuman kejar-kejaran juga gitu. Iya sih. Karena kan banyak yang dirubah kan, banyak yang dirubah. Jadi emang benar-benar kejar-kejaran, sering lembur banget sih kalau untuk lagi kerjainin si mobil ini. Iya. Agak berat pekerjaannya, tapi ya dimaksimalin supaya bisa sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan menang besok 1M nih. Gila, thank you. Doanya terkabul tuh. Iya. Thank you, Om. Siap, Om. Nah, ini nih. Ini mobilnya. Ini mobilnya Andri jadi hatchback nih. Om Posma yang bikin. Tuh, lihat deh. Berarti motongnya dari mana ya? Penasaran gua. Bet, dibikin 2 pintu, langsung pantatnya ditaruhin, dimajuin. Om, lihat Om ya. Oh, motongnya penasaran gua di mana nih. El Matador. Ini pakai Super RS ya, jangan-jangan nih velg. Ini ngambil di, tunggu deh, kan? Wah bingung gua, duh nggak berani nyentuh, takut. Oke. Nah sekarang kita ke mobil Gading. Nah ini baru nih buatan dia nih. Enggak. Persekutan, gimana kabar cuy? Enggak. Ya. Lu yang tengah dong, lu sini dong, lu tengah dong. Lu yang megang nih. Oh, nih konsepnya. Audi R8 diberani acak-acakin gini gimana ceritanya nih? Karena kalau mancing apa? Mancing ikan kakap harus pakai pancingan yang kakap juga dong. Adanya kan? 1M. 1M. Juga harus yang mirip-mirip dong. Bener enggak? Iya, bener. Ini knalpotnya aja 110 juta knalpot doang. Anjing ya, bener. Udah kebeli yang. Iya. Tunggu deh. Ini lu motong mau ini pasti. Ini potong. Ini potong nih. Potong kerok. Potong kerok. Bodinya dikerok. Bodi kerok semua. Ini potong. Belahan potong habis. Oh iya nih bener. Iya, potong semua. Lu potong, lu giniin lebat, lu bengkokin lagi? Enggak, nah, ini kita bentuk aja. Enggak, yang ini? Oh, kalau ini kita bikin lagi. Oh, bikin lagi. Berarti coaknya dari? Jadi ini dua bro, fendernya R8 itu ada di kap mesin. Fender R8? Iya, bukan. Kap mesinnya dry carbon, tapi kita cat. Oh, oke. Okay. Tapi kita cat, kita bikin pengen bikin clean-nya itu, tapi begitu dibuka dry carbon. Oh iya. Bangsat. Gila ya? Gila. Doi semua nih. Oh pakai RBFD dia ya, harusnya ya. Iya, RBFD. Ini motongin niat banget nih. Ini sih gila sih. Nih, kita lihat. Kita lihat belakang yuk. Iya, buat body 70, Bro. Hah? Offsetnya minus 70. Offsetnya minus 70? Yes. Lebar 13, minus 70. Perfilakan duniawi, Bro Gohar, boleh komentar lah. Ini saya spesial custom, saya desain sendiri. Belakangnya memang dibikin super deep. Depannya dibikin super concave. Iya, ini concave banget nih. Super concave, gimana concave caranya gue nggak mau ada baut di luar, karena mengikuti dengan gaya-gaya sekarang, turbo fan. Iya, bener-bener. Turbo bener. Start. Yohooo!
Yoi. Gua enggak mau ada baut tapi enggak memungkinkan kemarin akhirnya kita bikin topis loh, bro, ini bro. Bautin di dalam. Oh, ngumpet. Iya. Paling gampang kalau baut dalam tuh kayak OZ Mito lah ya. Iya, baut dalam tuh. Ini pakai velg ASR. Gua kolaborasi tapi kita yang desain sendiri, gua yang speknya kita yang desain sendiri. Benar-benar perfect fit sih. Tunggu deh, ini ET berapa nih? Yang minus depan. -25. Yes. Lebar yang depan? 10,5. 10,5. Iya. 13. Yes. Itu -25. -70. 70. Anjing. Ban 300 sih. Ban 305. 305. Kaki-kaki lu mundurin enggak, Om? Enggak lah. Kira deek, Bro. Enggak, maksudnya kan enggak aslinya minus 70 tuh. Minus 70 dia makin keluar kan? Iya, iya. Nah, kita akalin. Oh, di sininya nih ya. Ini kita custom juga chamber kit. Jadi dia ada -5. Udah kita perfect fit aja di sini. Berarti harus nunggu nyetingnya, harus nunggu velgnya dulu baru white body. Kemarin itu kita udah minta spek segala macam, memang gua order lebih agresif. Body udah jadi, hamin 2 minggu pelak baru datang, nongolnya 3 jari, Bro. Jadi kita rubah lagi nih, hamin 2 minggu nih. Ini pakai apa nih? Nah, ceritain dulu. Jadi tema mobil ini adalah stingray, Bro. Stingray kayak itu adalah ikan pari. Yes. Ikan pari. Kita kasih buntut ikan pari dan juga ini kita karena mengangkat Indonesian culture. Ikan pari itu adalah ikan yang banyak kita temukan kalau kita diving di Lombok. Ya. Ini adalah mengangkat batik khas Lombok, ini khas Mandalika. Di sini kita terapkan. Ini pakai apa nih, cuy? Karbon gue airbrush, tapi pakai siralik sama ini doang. Tunggu deh, karbon, airbrush, baru pernis. Yes. Oh. Berarti ini pakai wet gloss deh. Iya. Yeah. Pakai clear UPOL yeah. Semua ini. Oh, UPOL. Yeah. Oke. Okay. Kita support sama UPOL soalnya. Yang painting lo? Iya. Yes. Painting gua, dan gua kasih clear 4 kali, Bro. Anjing 4 kali nih. Iya, biar becek kan gua pengennya. Tapi kelihatan banget. Tapi kelihatan berdaging sih ya. Iya, clear-nya. Iya, tebelin terus sama gua yeah. biar becek banget lah gitu kelihatannya dalam. Iya, yeah, iya. Gua mintanya finishing-nya flat. Jadi daripada botak yeah. mendingan vernis tebal yeah. kita flat. Iya, 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 iya. Tapi emang kalau ikan pari itu sangat Indonesia banget. Betul. Buktinya buntut ikan pari sering dipakai tawuran. Oh ini dibiarin terexpose ya. Terexpose. Dikasih lampu-lampu juga. Ini bikin. Ini karbon tail ya, custom. Terus kita karbon juga, tapi ya tetap kita sisain. Kita capkan. Biar manis gitu loh. Iya nggak karbon semua lah ya. Iya kan udah musimnya udah stun seorang. Audinya diganti emas. Iya. Iya. Ganti baut-bautnya detail-detailnya kita ganti. Mas. Baut-baut semua diganti semua berkobar. Nah juga. Baut-baut mesin juga. Ini rapi semua. Lihat ya. Attention to detail dapat juga lah gitu loh. Interior juga ada sirip ikan ya. Interiornya kita motif CNC. Ini CNC semua. Ini CNC semua nih. Karpet juga CNC. Kayaknya bisa nongolnya tebal bukan kayak jahitan biasa. Tunggu deh, yang ini gue bingung kan lu kan cuma dapat waktu kan 2 bulan kalau enggak salah. Gua bertemu dengan orang-orang yang profesional di bidangnya. Hmm. Semua cuma via grup WA. Mobil masih macet, interior bongkar, kaki-kaki body gue bikin, nunggu kayak kaki. 2 minggu kita udah brek, udah pasang. Wah, gokil. Kompak sih, beran. Gokil. Ini kayak window lover, tapi ada terexpose kiri kanan ya, cuma tengah nah, doang ya. Ya. Daripada gua bikin window lover, kayaknya terlalu old kan. Iya. Ini soalnya mobilnya bukan old. Iya, ya. Makanya gua bikin seperti ini. Kalau di luar kemarin lagi yang ada yang bikin window lover kan MX-5 begini masih oke. Okay. Iya, masih masuk lah. Kalau ini beda lah. Ini modern banget itu ya. Beda lah. Racing, aura racing soalnya ini. Tampilnya gila. Boleh. Dapat 1M ini mah. Amin, Bro. Om, thank you, Om. Thank you. Terus buat semuanya ya. Ya, sama-sama. Iya. Thank you. Sekarang kita ke sebelah nih. Siap. Tuh. Ini mobilnya Uyakuya. Mazda MX-5 Miata. Nah, gua enggak berani megang tapi kayaknya ini stiker deh. Ini cat, ada yang cat, ada yang stiker soalnya katanya. Kalau perubahan yang dilihat sih kayaknya kayak kaki, velg pakai DNZ. Kayaknya nggak ada ya, ini cuma nutup-nutup doang, mesin deng. Ini sama perubahan mesin sih. Cuma kalau nggak ada yang dicoak-coak sih nih. Nah kalau ini sih katanya, ini punya Raffi Ahmad nih katanya sih, dari tampilan mungkin biasa aja, dalam artian biasa nggak ada banyak perubahan ekstrim lah. Tapi ceritanya katanya yang dibawa sama si Raffi, tuh dia pakai LASR ya, Rotiform, ya bener 17? Iya, 17
pakai aerodis. Oh, diganti sama Rans nih. Harusnya kayak turbodis. Aerodis di sini tulisannya. Favorit gua dua. Pertama punyanya Andre. Kedua punyanya Gading. Karena kalau Gading, kalau Andre, ya jiwa old school gue kayak membara ya, dan ngelihat potongan-potongan jadi hatchback itu E30 tuh anjing banget sih. Tapi kalau ini sih gue salut dengan waktu yang, maksudnya nggak dibilang nggak cukup, nggak cukup sih, cuma berapa bulan gitu. Tapi bisa bikin kayak gini, ini ajaib sih, keren. Ini mainin favorit gue nih dua. Sekul. Let's go, kita putar-putar lagi. Nah ini nih, X Muklai. Turbo Basar X Muklai, edisi terbatas banget. Ini buat gua nih, Turbo Basar. Gua pinjem mobil Iik. Iik! Untung ada dia nih. Kalau enggak amsyong gua. Apa ini? Iya, yeah. Thank you buat pinjeman cereknya. Santai. Kalau ada dia nih, aduh, cerek gua belum jadi soalnya. Apa-apa. Yeah. Thank you, okay. Gua dapat banyak soalnya. Jadi enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Sering-sering aja, sering-sering. Seperti walk nih. Sanmar jadi lucu gitu, coy. Gue ngeliatnya kayak, aduh sayang banget ceplakan tangan tuh. Gue ngeliatnya ini body kitnya kayak nggak lebay, kayak pas banget buat dia deh. Ini GTR, ini yang dibawa Aventador ini. Yuhu icu, culture, ini baru mobil culture nih, mobil culture. Dari yang motor, apa yang spesial di IMX 2022 nih, Yung? Yang spesial SPG. Bisa aja deh. Yang spesial produk-produknya. Oh, produk-produknya. Produk-produk terbaru yang memang kita udah godok selama 1 tahun ini, kita akhirnya launching di sini. Jadi banyak produk baru. Kayak apa? Ada nggak? Macem-macem. Mana? Ini produk Hyperion yang laser. Tadinya belum ada laser, sekarang ada laser. Terus produk khusus fog lamp. Oh, ini fog lamp nih. Khusus fog lamp Innova lu yang dulu. Iya. Kan kecil tuh. Iya. Dulu belum ada kan? Belum ada. Ini udah ada. Ada. Oh, jadi enggak usah diganti tipe G lagi tuh. Lagi, enggak perlu. Oh, ini pakai ini. Bang, udah. Jadi ini Innova sama VRZ baru sama. Ini ya. Sama. Terus produk dari brand lain, dari Cyber yang dulu yang banyak itu. Yang di bawah yang gede. Iya. Ada lagi. Kecil-kecil punya. Banyak deh pokoknya. Siap. Lagi Yong ya. Oke, Bro. Khusus selalu buat Yong Motor. Ini dia nih. GT Hatchback RS. Velgnya dong. Be. Lucu gila. GT Hatchback pakai 205 55 pakai velg turbo bastard. Jadi Jepol, kayak gini cuy. Ini pakai Yokohama Advan Fleva. Tuh, lucu. Gawat. GT Hatchback RS pakai velg Jepol. Nah ini disekut banget deh yang dibilang apa sih, konseptor ya. Ya sama yang di sini semua. Di sini semua lu nih? Semua full sampai tanah. Oh iya. Ini Chrysler ya? Ini Chrysler yang tahun, apa sih nih? Ini Chrysler 2013, 300C. Oh 300C? Iya. Lu radius ya? Iya, ini radius. Radius berapa ini sih? Lumayan banyak. Sampai ini belakang pintu kan gua potong. Jadi kan ini lingkar rodanya kan naik. Mau nggak mau kita harus kasih ruang. Kan? Nah, mau kita harus kasih ruang, ini kita butuh. Ini 22 ya? 22. Anjing pakai velg 22. Ini kita pakai touring Jogja Bali PP. Ini. Wah gokil. Tanpa ganti ban. Yang bener lu? Sumpah. Jogja Jakarta udah 2 kali, man. Lu yang salah satu yang suppliernya RBFT ya? Iya, betul. Oh, Andi Gas. Ini gak sekut banget nih. Ini yang baru keluar, yang ini. Lu baru bikin. Mana-mana, ini? Ini BMW 33. Ini basicnya one and only di Indo. 435 convertible. Ini? Iya, center lock. Gua bikinin center lock. Oh iya.
Center lock bener. Tapi aslinya mau center lock? Enggak kan? Aslinya baut 5 kayak gini. 5x20 kan? 5x20. Bikin center lock nih. Gua bikin center lock. Bang, Scott. Gila. Lebih lebar daripada M4. Jadi ini full kita convert ke M4. Sampai ke M4 GTS, lampu M4 GTS, semua. Kalau yang si Perang Bintang juga lu konseptor juga ya? Iya. Kecuali mobilnya Uya? Kecuali mobilnya Uya. Oke. Okay. Karena mobil Uya nggak pakai air sus. Oke, okay. yang lain semua. Kakinya bagian gua. Audi R8 Gading juga tuh? Sama, gua juga. Hatchbacknya si Andre juga? Sama, gua juga. Gila, RBMT. Andre, Raffi, Gading, sama Atta. Yang mobil listrik. Gua harus cobain RBFT sih ntar nih, gua harus masang harus, sih. Harus, boleh. Gua harus masang sih. Boleh Rika sama mobil apa aja, boleh. Cerek kayaknya lucu cerek ya. Boleh, boleh. Dibikin, soalnya banyak yang bilang dipakai touring masih enak katanya. Karena gua semua harus, mobil gua air susan nih, iya. Semua touring. Gua harus cobain sih. Harus. Kayak cerek ntar ya. Ini mau bahkan garasi nih, kayak Ziko dia pakai gini, buat drifting juga. Kalau gua masang di mana? Jakarta. Pasangin di rumah. Oh, gila. Kita door, tenang aja. Cerek gue. Iya, boleh. Kita pasangin di rumah. Ini menarik nih. Kalau mau lihat kebut juga boleh. Di mana? Yuk. Gua harus lihat ini lu. Harus dong. Apa namanya RB? Iya dong. Nah, ini nih. Ini kan kita punya manajemen yang lama. Ini yang lama nih, tahun 2020. Iya. Yeah. Nah, yang baru nih, besok kalau emang buat situ mending pakai yang baru sekali. Gimana ya. Yang ini? Karena dia udah lebih responsif lah. Cacesnya ya. Dan ini kompresornya kalau Mas tahu biasanya rada berisik nih. Ya ini enggak berisik lagi. Jadi udah silent. Iya, jadi beberapa nih kayak misalnya nih aku pasang di Supra. Di Supra ini kan dia langsung di belakang jok tuh dan kompresornya langsung di belakang telinga lah gitu. Yeah. Enggak ganggu. Oh gitu? Iya, beberapa kali dia pasang di Supra, di Fire Lady yang sifatnya dia langsung di bagasi belakang kita tuh. Iya, iya, iya. Gak sama sekali. Oh, gue pakai ini dong, cerek gue ntar ya. Boleh, kita tes. Tes aja. Sama ini juga sistemnya kan udah komplit. Iya. Nih, udah sistemnya udah komplit nih. Ini udah ada setelan hard softnya. Ini semua bisa di-adjust. Jadi mulai dari crusting. Jadi kalau dulu kan, zaman dulu kita pakainya stopper ya. Iya. Kan dia udah bisa dia udah gini aja sih. Iya, betul. Ini kan dampernya kita udah bisa setting nih untuk crusting. Oh iya. Iya. Jadi, wah, gue butuh nyentul nih. Gue pengen kerasin dikit dong biar ya, lebih ya, digit. Bisa. Iya, gue emang anaknya nyentul banget. Nyentul banget. Gue tuh racing in my blood soalnya. Nah, gua, jadi kalau misalnya butuh buat harian, gue butuh yang lebih soft, lebih empuk. Ya, ya. Mungkin buat family, buat teman dan sebagainya. Gue parkir aja ngedrift cuy. Nah. Di rumah gue. Saking racingnya banget. Ngeblut itu tadi. Si racing tuh gue. Si racing banget. Nah gitu. Tapi jadi, cara gue. Boleh, kita boleh. Coba. Gitu, biasa kita atur, install, dan kita biasanya kan kalau untuk beberapa brand lah ya, yeah. Dia mixing, jadi misalnya manajemennya pakai apa, ntar kompresornya pakai apa, ini kalau ini enggak, kita semua satu merek, sampai remote-remotenya, sampai misalnya kompresornya, selang-selang, yeah. Semua kita satu merek. Gue tuh pengennya masih tetap MIDI, cuma mapak. Iya bisa banget deh, yeah. Contoh. Iya yeah, ini, kayak gini. Nih? Iya yeah, benar-benar. Nah, nggak yang narik-narik. Iya, jadi kalau misalnya yang waktu itu kalau Mas tahu kita ada bikin M2. Tahu gua. Nah, itu kan dia MIDI. Iya, MIDI banget tuh. Ini masih mapak. Iya. Contoh kayak tadi yang F33 Cabrio. Iya. Kan begitu juga. Jadi yang bulat banget. Jadi yang nentu fendernya si ban-nya. Si ban. Ya. Betul. Nah, kalau Mas lihat ada Mini Cooper. Oh, iya yang pakai. Kan bikin. Iya, yang pakai mau gitu. Velg mesh itu ya? Iya. Ah. Nah, kan kayak gitu nanti fitmennya. Kan air suspension juga. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Sekut. Sekut.